juga seluruh pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio. Minta tepuk tangannya. Wow, Calontang, senang sekali nih kita berjumpa dalam program yang selalu memberikan solusi di setiap masalah dengan penuh canda dan tawa. Karena kita berjumpa dalam WIB, Waktu Indonesia Bercanda. Ini sebuah prestasi yang membanggakan loh, Cak. Hmm? Karena Cak Lontong sebagai seorang motivator. Enak aja. Saya yang pas ini nyerobot aja deh, Pak. Lah, gua masuk kata-kata suruh resmi. Lu pada pakai topi, lu udah gak boleh masuk. Pulang lagi, sok, pulang. Ini yang punya acara. Saya diramahin. Harusnya kan saya diramahin. Ini cerita nih. Antara kita bertiga siapa yang cerita nih? Situ, situ, apa situ? Ya gini aja. Ini masalah antara kita bertiga. Lu yang cerita. Bentar dulu ini. Gimana nih? Ini sebenarnya ada apa? Datang-datang udah pada marah-marah. Itu ada apa? Yang sebenarnya cuma saya. Mereka sesalahnya. Enak baca gitu. Jangan saling membenarkan. Menyalahkan. Apalagi menyalahkan, membenarkan aja nggak boleh. Jadi begini ya, saya tadi ngerti, lihat orang ini, tadi yang salah ngantri. Iya, Pak. Jadi gini, kita kan mau rebutan nonton acara Bapak. Saya datang dulu, Pak. Lah. Datang dulu udah lama, udah datangnya dulu. Gimana? Udah datangnya tadi. Maksudnya saya lebih dulu, Pak. Lagian acaranya sekarang kamu datangnya dulu. Dulu belum ada acara ini. Tuh, dengerin. Eh, situ yang ngomong deh, bukan saya. Kamu datang? Enggak, saya enggak datang. Kan situ aja. Enggak datang. Kalau orang ada di sini enggak mau datang. Jadi mereka ini siapa, Cak? Mereka ini pengen saya beri solusi, pengen nonton. Sebentar, yang ngasih solusi siapa? Dia. Ah, mendingan pulang. Dia benar. Ajak-ajak dong. Cak, kalau Cak pulang siapa yang memberikan motivasi? Wah, Anda kayaknya menganggap remeh saya ya. Loh. Lihat ribuan penonton yang... Pak, Pak, mohon maaf, dengerin dong. Ribuan penonton. Honornya. Tapi kalian bertiga ini perlu tahu loh. Dan seluruh penonton ini perlu tahu bahwa motivator kita ini mulai terkenal sekali. Sekali. Mulai terkenal maksudnya apa mulai terkenal? Karena sebelumnya tidak terkenal. Kemarin mau naik pesawat aja ditanyain KTP. Cak, emang kalau naik pesawat biasanya ditanyain KTP-nya, Cak? Iya kan? Ini. Tuh, tinggi. Kenapa? Terjun, Gih. Oh, sembarangan. Orang apa mau naik pesawat? Saya akan beri solusi. Ini bawaannya emosi. Jadi kita bahas emosi aja ya. Kita akan membahas tentang emosi. Ini supaya kalian lebih seru emosinya. Nah, duduk di masing-masing sana itu. Enggak, jangan emosi, jangan emosi. Sabar. Nanti saya jelaskan. Sabar. Aduh. Ini kita kayaknya ketambahan penonton-penonton yang penuh semangat ya, Cak ya. Sebentar. Sebelum mulai nih, Pak. Iya. Saya agak heran nih. Dengan saudara aku, kan penonton setia nih. Tapi setiap episode emosi mulu, tapi dateng mulu ke acara ini, Pak. Ini namanya benci tapi rindu, Pak. Alah, benci tapi rindu. Emosi-emosi tetap aja dibayar. Justru kalau nggak dibayar, dia emosi. Itu ya masalahnya, Cek. Baiklah, kalau begitu kita akan membahas tentang emosi. Jadi begini ya. Yap. Banyak orang melakukan sesuatu tapi tidak tahu apa yang dilakukan. Ya. Seperti halnya emosi. Banyak orang yang emosi, tapi emosi itu apa sih? Belum tentu orang tahu. Bapak tahu. Belum tentu. Anda jangan lihat dulu. Emosi adalah banjirnya perasaan yang datang dan juga surut dalam waktu yang singkat. Itu disebut emosi. Nah, apakah emosional? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada disingkat KBBI. Seperti itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Emosional itu adalah, nah ini supaya Anda tahu. Emosional bisa dibaca sendiri ya. Oh iya.
Tapi saya nggak pernah. Apa? Kita nggak baca, Pak. Ini kan kamu, Sen. Ya buka aja, maksudnya dijelaskan dong. Menurut KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Emosional itu sebenarnya artinya apa, Cak? Nah, emosional itu adalah emosi yang berlebihan. Emosi yang berlebihan? Nah, itu orang yang emosional itu cenderung mengikuti emosinya secara berlebihan. Emosi yang penuh. Makanya kalau emosi jangan penuh-penuh. Setengah, seperempat cukup. Nah, kalau satu negara semua emosional, jadi emosionalisme dong? Ya. Jadi nggak ada. Kalau emosionalisme dalam KBBI nggak ada. KBBI, Pak. KBBI. Jadi saya jelaskan ya, emosi itu hampir analoginya sama dengan erupsi. Emosi sama dengan erupsi. Ada awalnya, gimana? Awalnya dari pengendapan. Nah, pengendapan ketika lama terendap-terendap akan ada tekanan yang bisa menimbulkan ledakan. Nah, ledakan ini efeknya bisa kemana-mana. Bedanya, kalau ledakan emosi itu bisa ditahan dengan sabar. Tapi kalau erupsi, Anda sabar. Habis Anda. Kalau ada erupsi, Anda harus buru-buru menyelamatkan diri. Cak, mendingan saya menjelaskan kepada penonton yang belum jelas ini sebuah diagram, Cak. Ini dia diagramnya, Cak. Tuh, coba dijelaskan, Cak. Cak, kok mukanya mikir, Cak? mukanya biasa aja. Kan jadi host gak perlu kelihatan kalau mikir. Wah, baru sekali. Biasanya memang begini mikir. Anda tahu ini adalah sebuah gambar gunung berapi. Iya. Nah, kalau mau nyalain kompor bisa ini karena berapi. Ini yang saya bilang tadi ada endapan itu magma chamber. Oh, berarti di salon dong sering, Cak? Yeah. Itu krim bat. ini endapan ini. Ini kalau lama dari endapan itu kan akan ada tekanan. Dia akan mencari jalan. Cak, endapannya di mana posisinya? Ini di sini. Enggak kelihatan nih. Hah? Gimana? Di mana ya? Wah, mbak, kameranya bisa digeser, Pak. Gak kelihatan. Gue lihat cuma bulat doang. Oh, ketutupan kamera? Iya. Ah, lihat yang sebelah sana bisa? Sama, gak ketutupan juga ini. Nah, Anda bisa nunduk aja gak sih? Tapi, Pak, kalau kita ngelihat sebelah sana, Bapak gak nerangkan yang sebelah sana. Bapak nerangkan sebelah sini. Iya. Iya, Pak. Gak ada, Pak. Gimana nih, Cak? Sebentar. Ini gambarnya sudah membingungkan loh. Anda jangan lebih bikin bingung lagi loh. Jelaskan dulu. Ya gini, Pak. Ada kan penonton yang hanya bisa ngelihat kita gambar sebelah sana. Ada yang cuma bisa ngelihat sebelah sini. Iya. Kan nggak adil. Bapak kita ngelihatnya ke sana, Bapak neranginnya sebelah sana. Perspektif orang kan beda-beda. Bapak terangin dua kali deh. Iya deh. Iya, Pak. Ini negara mana sih? Indonesia kebetulan. Masih Indonesia? Masih. Baiklah. Terangin jadi, dua kali ya, Pak. Terangin dua kali. Mas Akbar, ini kedua gambar ini sama. Sama. Tapi mata kita kan beda. Iya juga sih. Iya juga ya, Cak. Jadi nanti saya jelaskan gantian ya. Ya, dua kali, Pak. Ini dulu, ini magma ini adalah endapan. Ini endapan. Ini mencari jalan keluar. Jalan keluar. Nah, ini vent-vent ini adalah pembuluh, celah-celah. Di mana magma bisa keluar. Karena ini magma ini bentuknya masih cair. Okay. Karena saking panas itu cair. Ya. Ini arahnya bisa ada yang ke atas, ke samping. Nah, makanya terjadinya kayak vulkanik bom. Ini terjadi ledakan vulkanik. Nah, ini piroklastik flow. Apa itu, Cak? Ini ya itu. Ini ya itu? Iya, ya, benar-benar. Ledakan itu selain keluar ada batu-batu, ini juga ada ash cloud. Ini awan debu. Abu-abu. Ya. Warnanya hitam, tapi kita sebut abu. Ya, maaf, Cak. Itu ash cloud dari mana ya? Karena saya tahunya cuma ash keriting, ash love. Nah. Oh, itu kan kartu. Itu kartu. Ini ash ini, kamu tahu asbak? Iya, tahu. Asbak itu bahasa Inggrisnya ashtray. Iya. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya asbak. Iya. Nah, kalau ini ash cloud. Iya. Terus hubungannya apa? Hubungannya? Asbak itu buat naruh abu. Untuk rokok, ya. Ya. Ashtray. Ini ash cloud. Iya. Buat naruh cloud? Loh, menaruh cloud. Ash ini debu, cloud ini awan. Jadi awan debu.
kamu sering dulu kalau Gunung Merapi meletus saya tahu Wedhus Gembel. Wedhus Gembel itu asklot ini. Apa itu, Pak? Ya, Pak. Debunya itu turun menerjang apa dia panas. Jadi emosi itu kalau tidak terarah dia bisa membakar apapun yang dilewati. Seperti halnya Gunung Merapi kalau meletus. Jadi emosi harus kita kendalikan supaya tidak membakar apa yang ada di sekitar kita. Wah, luar biasa sekali. Jadi tadi ada hubungannya bahwa kalau emosi kita itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa dipendam, yes, akhirnya bisa merusak, membakar apa yang, ada di, sekitar. Ada di sekitarnya. Itulah bahayanya emosi. Tuh, jadi mungkin ini penonton sudah mulai, wah sudah mulai mengerti. Enggak, ya, saya makin bingung ini. Oh, itu lagi bingung. Enggak apa-apa, awalnya efeknya memang awalnya bingung. Nah, benar. Setelah itu, Pak? Lama-lama berkurang, kesadarannya berkurang. Tapi, Kak, banyak sekali orang-orang yang menyalahartikan emosi. Maksudnya? Jadi karena ada emosi-emosi yang terjadi karena kebetulan, Cak. Nah, ini. Begini ya, Dek ya. Memang emosi itu datangnya kadang-kadang dan sering, itu kebetulan. Nah, ini mungkin... Emosi itu disengaja tidak bisa. Jadi kadang-kadang, kebetulan? Kadang-kadang kesalahan juga bisa, Cak. Contohnya? Sering. Kesalahan itu juga penyebab emosi. Memang emosi itu karena orang salah, kadang-kadang kita jadi emosi. Kalau ya, kebetulan misalnya nih, ya, Anda lagi makan enak-enak. Biasanya kalau makan itu lauk yang paling enak kan belakangan makannya kan. Ya. Ya. Pas lagi mau makan, tahu-tahu diminta orang. Ya. Itu kan emosi. Oh, kebetulan ada yang minta makanan. Pas kamu gajian, ya, tahu-tahu teman datang minjem duit. Oh, kebetulan ada yang pinjam uang. Nah. Oh iya, benar-benar. Jadi emosi itu sering datang kebetulan. Bu, berarti sama kayak saya ya? Maksudnya? Saya lagi butuh gimana? Solusi. Iya. Kebetulan ketemu sama dia. Nah, ini makin tambah emosi dong. Emosi dong berarti saya. Oh, kalau itu bukan. Kalau itu apa, Cak? Ini kebetulan yang baik. Wow. Kebetulan yang baik. Giliran ke Anda kok jadi baik kebetulannya? Baik, ya kebetulan juga. Ya kebetulan bagi Anda, kesalahan bagi kita. Ayah. Boleh bertanya, Pak? Ya, tapi boleh. Tadi dibilangkan bahwa emosi itu sebuah kebetulan. Ada nggak emosi yang direncanakan, Pak? Nah, ada nggak, Cak? Emosi yang direncanakan itu adalah sebuah hal yang keliru. Keliru? Tidak ada satupun orang yang bisa merencanakan emosi. Emosi itu bisa kita rumuskan seperti ini. Nah, banyak. E sama dengan? Loh, Pak, M hilang. Oh, nah. C kuadrat. Ini kalau kita dalam dunia emosi, E ini emosi. Iya kan? Kalau M ini masalah. Om bukannya medium, Pak. Itu ukuran. Kurang. Ini M ini masalah, C ini cari. Nah, kan? Jadi kalau Anda cari-cari masalah, itu bikin emosi. Wow, luar biasa. Ya. Kalau Einstein, ya. Einstein, E itu adalah energi itu dari massa dan kecepatan kan. Iya, iya. Ya. Kalau emosi? Ini dalam kaitan emosi. Emosi itu karena masalah yang dicari-cari. Oh. Kalau Anda cari-cari masalah, itu bisa bikin emosi. Oke. Ini sebuah awal yang baik. Menjadi pencerahan bagi seluruh penonton yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Nah, setelah ini calon tuh akan menjelaskan cara meredam emosi yang baik. Oh iya. Ingin tahu seperti apa? Makanya jangan kemana-mana. Tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Ciri orang yang gampang emosi. Suka bertanya. Lihat deh orang kalau berantem. Kenapa lu lihat-lihat gue? Kan suka nanya dia. Oh iya.